bahwa pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan selebihnya, Yang Mulia, sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 40 sampai dengan halaman 50, bukan menjadi tugas termohon untuk menjawabnya. Bahwa pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan yang tercantum pada halaman 50 sampai dengan halaman 58 ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 permohonan pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah.